Cewek yang berkerudung di sini tapi lu asik banget. Kita ketemu di neraka. Aksi komika McDenny memantik polemik. Dalam sebuah kegiatan bersama seorang disc jockey, komika McDenny berceloteh bahwa minum bir dan mengkonsumsi sabu sebagai tindakan yang halal. Candaan McDenny semakin menjadi saat mengeluarkan umpatan yang diduga menghina mantan Ketua Umum FPI Habib Rizik Sihab. Ulah komika yang pernah tersandung kasus narkoba tersebut pun membuat warganet geram. Sejumlah warganet berharap kasus tersebut diusut dan tidak berakhir hanya dengan permintaan maaf. Hingga saat ini, akun Instagram McDenny masih terkunci dan tidak dapat diakses dengan bebas.